Bandingan jaket cap Vigil Raven antara yang original dengan yang KW. Secara sekilas hampir sama ya, cuman dari bahan jauh banget berbeda. Yang ini lebih tebal, khas G1000. Yang ini tipis kayak bahan nilon biasa ya, karet, pengencangnya juga lebih tipis, lebih tebal. Dan ini full. Kalau ini, nah di sininya tuh kayak ada batasnya. Kalau ini full sampai ke sudut-sudut. Terus untuk tulisan Vigil Raven-nya ini juga agak ngeblur ya. Ntar ada yang besar, ada yang kecil untuk embosan warnanya juga. Kalau ini bagus, dibaca bisa dengan jelas. Untuk kawat ini juga dia lebih tipis. Sedangkan ini berbeda jauh. Terus untuk kancingnya, nah ada lapisannya lagi. Sedangkan ini langsung. Terus untuk kulitnya juga ya, kulit ininya dia pucat dan lebih tipis bahannya. Kalau ini lebih coklat, bahannya lebih tebel. Dipegangnya juga beda, ini agak kasar, ini lebih licin. Dan ini kompak ya, made in Vietnam. Sampai ke sininya juga tag-nya made in Vietnam yang ori. Ada juga made in Cina, cuman untuk tag di sininya juga harus kompak. Yang di leher sama yang di pinggang itu kompak, made in-nya sama Vietnam. Sedangkan yang ini mungkin kurang teliti kali ya bikinnya. Yang ini made in Vietnam, sedangkan tag di pinggangnya made in China. Mana tuh, nggak kelihatan jelas nih, nanti aja di foto ya. Dan bahannya juga, aduh, bukan G1000 ini, mungkin G500 sekian, belum 1000. Yuk, sekian dari saya, lebih berhati-hati lagi ya untuk teman-teman yang mau belanja jaketnya. Yang penting lebih teliti lagi aja, lumayan keluar duit 3 juta 4 juta buat beli jaket, tapi dapatnya yang KW. Terima kasih, sekian dari saya.